Dirjen Jenderal di masing-masing rumah juga insya Allah walaupun tidak 100% ada, tapi di depan-depan rumah juga sudah kita himbau untuk selalu menyediakan tempat bercuci tangan. Di samping ada juga yang punya tempat cuci tangan di keran depan rumah masing-masing. Mohon izin saya jelaskan, sendiri ada 28 yang di rumah sakit. Kami sangat susah kemarin, alhamdulillah dibantu oleh puskesmas. Yes, yes, yes. COVID, no. Luar biasa. Sekarang ada penyerahan sedikit sebagai kepada warga, Pak RW, monggo perwakilan. Luar biasa, tepuk tangan Pak RW, Pak RT semuanya, makasih. Mohon izin kemudian ada tanaman hias itu ada, kami juga ada apa budidaya sampai 1.500.000. Ada di bawah Pak, tapi beberapa hari ini memang ada pengiriman keluar Jawa banyak. Jadi alhamdulillah dari RW 10 Kampung Tangguh Siaga Jaya COVID-19 di RW 10 dalam rangka untuk penguatan program dari Depok yaitu Kampung Siaga COVID, sekarang ditambah dengan Kampung Tangguh Jaya Siaga COVID, tentu saja semakin banyak kegiatan-kegiatan penguatan di lingkungan kami, terutama untuk penanggulangan COVID-19 di lingkungan kami. Memang tidak mudah menanggulangi COVID, tidak boleh sendiri, tidak bisa sendiri, harus bekerja sama dengan berbagai instansi dan masyarakat. Dan itu harus tetap selalu intens, terutama dengan pihak-pihak dari tenaga kesehatan di puskesmas masing-masing. Di RW 10 ini ada 94, namun semuanya juga masih kita dapat tangani. Dan insya Allah nanti dalam beberapa waktu, semoga tidak sampai 5 hari, sudah di bawah 30 dari penelusuran kami. Mereka isoman merawat ya? Isoman, ada yang isolasi mandiri ada 28, yang 2 di rumah sakit. Insya Allah yang kami masih menunggu kejelasan yang di rumah sakit, tapi yang untuk isoman rata-rata yang pasca rumah sakit atau yang pasca sudah negatif, tapi tetap kami masukkan untuk isolasi mandiri karena biar lebih kuat lagi imunitasnya. Siapkan sendiri Pak dari hulu ke hilir seperti apa sih Kampung Siaga ketika ada yang sakit, perlakuan seperti apa sampai dibawa ke rumah sakit? Ya, yang pertama kami memang tracking setelah mendapatkan informasi. Kemudian yang kedua kami melakukan perlindungan secara hak kesehatan kepada yang terkena atau terpapar COVID. Kemudian yang kedua kami juga melakukan perlindungan kepada warga di sekitarnya yang terkena COVID. Sehingga antara yang di dalam melakukan isolasi mandiri dan yang di luar jangan sampai nanti saling menular. Kemudian setelah itu kami memberikan sembako, baik itu dari lingkungan gang atau dasa wisma, kemudian diperluas dengan RT, kemudian diperluas lagi dari Kampung Tangguh Siaga Jaya, yang insya Allah juga selalu memberikan sembako mulai dari awal Maret 2020 sampai saat ini belum pernah terputus satu. Ya, rekan-rekan semuanya, media yang saya hormati, sesuai perintah Bapak Kapolda Metro Jaya bahwa mulai hari Senin, beliau menyampaikan akan berkantor di Polsek di wilayah jajaran Polda Metro Jaya. Sehingga saya mewakili Bapak Kapolda Metro Jaya tadi ke Polsek Cimanggis, kemudian juga mengecek Kampung Tangguh di wilayah Cimanggis yang ada di RW 10, Kelurahan Tugu ini. Kita bisa melihat bagaimana COVID-19 masih terus naik, tapi tentunya ada upaya-upaya yang harus bersama-sama antara TNI, Polri, masyarakat, dinas kesehatan, dan kita lihat RW 10. Bagaimana bisa mengatasi ketika warganya terkena COVID, baik itu testing, tracing, maupun treatment. Sehingga harapan kita ke depan COVID-19 bisa diatasi dan warga DKI, warga Indonesia bisa beraktivitas seperti dulu lagi. Amin.